Assalamualaikum dan hai semua. Okey, pagi ni Nisa nak cerita pasal essential oil lemon. Okey, essential oil lemon ni banyak digunakan di rumah untuk kanak-kanak dan bayi. Okey, untuk pengetahuan korang, essential oil lemon, okey, warna label dia warna kuning macam ni. Ni botol 15 ml dan yang ini botol 5 ml. Okey. Essential oil lemon ialah essential oil tunggal. Maksudnya dia tak ada campuran apa-apa, dia buah lemon sahaja. Okey, bahagian apa yang digunakan untuk buah lemon ni? Untuk hasilkan essential oil lemon ni, adakah kita potong buah lemon dan perah jus dia? Okey, macam mana kita nak ambil untuk jadikan minyak essential oil lemon ni? Sebenarnya, Young Living hasilkan essential oil lemon ini daripada kulit buah lemon. Okey, kulit buah kita kupas-kupas tu, lepas tu Young Living hasilkan dengan cara sulingan. Kalau kita nak senang nak faham, cara perahan lah. Okey, untuk yang 5 ml ni memerlukan 25 biji kulit buah lemon untuk dapat 5 ml lemon essential oil. Okey, kita maksudnya kulit-kulit tu kita perah dan dapatlah minyak tu. Kalau untuk yang 15 ml ni memerlukan 75 lah, sebab yang ni 25 kan. So ni darab 3, 75 biji buah lemon, banyak betul tak? Okey. Kalau untuk buah lemon sebiji kita beli dekat pasaran, harga berapa ringgit sebiji tu? Harga dalam RM2 lebih kan. Kalau 75 biji berapa ringgit harga dia? Okey, kalau 75 biji kita daraplah dengan RM2. So total RM150 kan, untuk hasilkan, kalau kita guna untuk hasilkan lemon ni. Okey, kalau essential oil Young Living lemon ni, satu botol ni harga RM67.50 sahaja. Nak banding biji-biji lemon 75 biji yang kita beli tu, betul tak? Kalau even RM1 satu biji pun dah RM75. Yang ini baru RM67.50. Okey, untuk esok ni saya akan cerita apakah kebaikan essential oil lemon ni. Sangat-sangat bagus untuk baby dan kanak-kanak. Nantikan. Bye. Assalamualaikum.